siang laporan dari Bapak Muhammadin selaku Ketua DPD Provinsi Jawa menyatakan di wilayahnya ada warga hilang dari kerusuhan kurang lebih 40 orang atau yang berdatang ke sana dan mengalami demam. Maka dari itu kita bawa tim medis ya, orang dan puskesmas langsung masyarakat kita dari 40 yang terkumpul ke 14 dan kita harap bantuan